Berita dari Surabaya, pemirsa, diduga mengantuk, truk trailer terjun bebas ke Bojonegoro, Krembangan. Wali Kota Surabaya Tri Risma pun turun mengawal evakuasi truk tersebut. Inilah detik-detik pengangkutan truk trailer yang dikemudikan Kudori di Tol Perak arah Waru di kilometer 1200. Sebelumnya truk berada di bahu jalan, namun secara tiba-tiba berbelok ke kiri dan akhirnya menabrak pagar pembatas tol, lalu terjun bebas ke Waduk Moro Krembangan, Surabaya. Bangkai kepala truk tenggelam di antara lumpur pekat dan badan kontainer berada di permukaan. Dibutuhkan waktu 6 jam untuk evakuasi di tengah hujan deras. Evakuasi ini juga dipantau langsung oleh Wali Kota Surabaya, Tri Risma. Akhirnya korban ditemukan dengan kondisi sudah tidak bernyawa dan langsung dibawa ke rumah sakit Dr. STMO Surabaya.